Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak pilek. Jadi suaranya agak sedikit agak serak ini. Yang pertama, saya melihat judul itu sebenarnya ini kok wani bahasi ku sopo ya, gitu ternyata Deli. Begini, setiap pembahasan itu harus dipahami dulu judulnya. Kalau nggak dipahami judulnya, ya nanti omongan kita memang terus ke sana kemari, nggak arahnya nggak jelas. Ya, seperti ini, nggak jelas arahnya yang mau dibawa kemana. Yang pertama, kita lihat judulnya. Eksistensi Allah. Itu dari kata bahasa Inggris exist. Ya. Itu ada atau keberadaan itu bisa beda nanti pemahaman maknanya. Keberadaan Allah atau adanya Allah. Itu maknanya secara dibahas. Yang dimaksud kita bicara kok adanya Allah dan keberadaan Allah itu bagaimana? Yang dibahas itu, ini kan pernah sudah dibahas ya. Itu dulu kata dalam bahasa Arabnya itu wujud ya, wujud. Wujud itu di dalam Al-Quran itu wujudullah itu tidak ada memang. Sudah dulu itu sudah dibahas itu oleh Rami itu dulu. Sifat Allah yang 20 itu yang pertama kan wujud. Wujud kita makok itu mukhalafatullah. Kata wujud yang menjelaskan Allah wujud itu di Al-Quran memang tidak ada. Dijelaskan oleh Kiai NU yang terkenal itu dulu. Tapi kemudian dibahas, dijawab oleh ulama-ulama yang lain. Termasuk Agus Mustafa dan Dr. Agus Mustafa dan sebagainya. Karena kata wujud itu dalam Al-Quran dipakai, tapi dipakai untuk menjelaskan keberadaan nenek moyang. Sehingga tidak dipakai untuk keberadaan Allah. Itu dijelaskan oleh Agus Mustafa nanti itu. Makanya ini judul kayak ngene iki wanita meni. Nek gak, anu jangan diambil lah dulu gitu ya. Maksud saya. Jadi maksud keberadaan Allah itu apa? Keberadaan dan-Nya, keberadaan kekuasaannya, keberadaan apanya, sifatnya, keberadaan apanya, itu harus dijelaskan dulu. Kalau nggak dijelaskan, belara kita ini ngomongnya. Ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru dzatihi itu. Jangan bicara dengan Allah, tapi bicara ciptaan Allah. Yang dimaksud ciptaan Allah itu apanya yang dibicarakan?
Kalau datnya kita sudah tidak bicara. Karena begitu kita bicara datnya, itu mesti tidak bisa gitu. Mesti sudah tidak bisa. Karena kita bicara datnya. Allah itu kayak apa sih? Di dalam Al-Quran banyak Al-Quran yang bicara tentang wajhullah, wajah Allah. Itu kan dat, kayak-kayaknya dat. Kalau orang, ada orang yang menafsirkan konsep secara literal, ya Allah punya wajah. Ya Allah, Allah punya tangan. Kemudian apa itu? Lagi ya Allah, ainullah, Allah punya mata. Terus apa lagi ya? Banyak kok. Ada ayat yang betis. Betis Allah gitu ya, ada. Ada lagi apa ya? Telinga kalau enggak salah, udunu. Telinga Allah itu kalau enggak salah ada di Quran. Kalau sudah ayat-ayat seperti itu, bagaimana menjelaskannya? Ya. Wajah Allah, tangan, apa betul Allah punya tangan? Bahkan di YouTube itu ada, begitu menjelaskan surat Al-Kursi itu, Allah punya kursi untuk kakinya Allah. Itu ada di YouTube yang seperti itu bicara. Ya. Itu untuk kakinya Allah gitu ya. Kan ya kalau sudah bicara seperti itu, kalau kita bicara zatnya maka kita jatuh kepada ajaran tajisim istilahnya. Menjisimkan Allah. Artinya seakan-akan betul-betul Allah punya wajah, seakan-akan punya tangan. Nanti tangannya Allah berapa itu? Satu atau dua atau bagaimana? Karena nanti ID kata yaitu itu pada yaitu satu ID banjama gitu ya. Maka karena kita dilarang dilarang bicara datnya, maka ayat-ayat seperti itu kemudian ditakwil. Ya. Ditakwil ya Allah, biasanya takwil kuasaan Allah. Wajhullah berarti ditafsir pengawasan Allah dan sebagainya gitu. Ya. Nanti juga ada ayat itu Allah dan para malaikatnya itu berbaris itu ya, ada ayat yang baris. Itu nanti kayak Allah jadi di depan kemudian malaikatnya baris. Enggak begitu penafsirannya, nanti lihat tafsirnya siapa itu Gus Bahai. Itu ditambahkan ayat apa gitu sehingga terjemahannya enggak seperti itu nanti. Ya, itu yang kita bicarakan eksistensi Allah. Jadi kita bicara eksistensi Allah itu bukan zat-Nya tetapi kekuasaannya, ilmunya, sifatnya, keberadaannya gitu ya. Itu yang kita bicarakan. Ya. Bukan adanya zat-Nya bukan, tetapi keberadaan Allah. Nah, kalau kita bicara keberadaan Allah, kita lagi-lagi kepada ayat-ayat yang lain. Termasuk ini. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu berada di sana ada Allah. Satu. Yang kedua, Allah lebih dekat kepada urat leher kita ya. Kemudian tangan Allah berada di atas tangan orang-orang kafir gitu ya. Kemudian apa? Allah meliputi segalanya. Allah muhitum ala kulli syai'.
Allah meliputi segalanya. Dan apa itu? Istawa alal as. Allah istawa alal as itu kalau diterjemahkan bersemayam, tapi maksudnya apa gitu ya? Kalau anu Allah mengatur, maha pengatur alal as, alam semesta, aras diartikan singgasana atau alam semesta. Masih banyak kalau kita bicara eksistensi. Karena kita tidak bicara zatnya, sehingga kita bicara kekuasaannya. Begitu kita bicara ya dua, kita tidak bicara tangan Allah, tetapi kita bicara kekuasaan Allah. Begitu kita menghadapi ayat wajah Allah, kita bicara tentang rahmat Allah itu, atau pada ilmu Allah. Jadi, sehingga pembicaraan kita jelas gitu. Ini bicara. Ya. Nah, sehingga kita kalau begitu kita bahas walillahil masyriqi wal maghribi, kita bicara eksistensi Allah atau keberadaan Allah atau kekuasaan Allah atau rahmat Allah itu meliputi barat dan timur gitu. Jadi semua barat dan timur. Begitu kita bicara walillahil masyriqi wal maghribi. Dunia ini memang dibagi tiga biasanya, blok barat, blok timur, blok Quran ya. Blok barat itu biasanya ilmu-ilmu filsafat itu muncul di barat. Ilmu-ilmu filsafat terkenal dengan yang analisa kritisnya. Juga bicara tentang Allah. Eksistensi Allah. Bicara tentang Allah juga, filsafat-filsafat, tapi terkenal dengan analisanya. Kalau ilmu timur, Allahu apa itu? Al-ilmu nurun fil qalbi, dengan rasanya. Timur itu dengan, kalau barat itu lebih tidak kenal Allah biasanya. Lebih skeptif kepada Allah. Kalau di timur, itu malah kenal Allah. Perang juga terjadi, perang barat dan timur. Blok pertahanan juga ada, blok pertahanan barat, blok pertahanan timur. Ada nanti kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan Al-Quran. Ya. Ya, ini yang belum muncul sampai sekarang. Jadi kita bicara eksistensi Allah begitu. Ya. Ilmu Allah itu filsafat yang dari barat itu ya. Kalau dari timur bukan filsafat istilahnya apa ya? Kan gitu. Itu eksistensi ilmu Allah semua dari Allah. Ya. Tapi yang benar itu nanti diluruskan oleh kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Al-Quran. Ya. Nah, itu dimaksud walillahil masyriqi wal maghribi. Jadi seperti itu. Kemudian ada hal lagi yang menarik katanya Ainun Najib itu. Nanti matahari itu terbit dari barat. Itu kalau diartikan secara analogi sekarang. Sekarang ini memang sudah matahari itu terbit dari barat. Kalau dulu matahari itu zaman Islam masih menang, kemajuan itu tumbuhnya di timur. Ya, Islam masih jaya-jayanya, kemajuan itu tumbuh di timur. Jadi mataharinya ada di timur. Sekarang ini mataharinya di barat, karena yang maju adalah negara barat. Semuanya dikuasai barat. Makanya jenek wis mataharinya tumbuh dari barat mau kiamat. Nah, itu maksudnya bukan kiamat-kiamat. Kata apa itu? Bahasa perumpamaan.
Itu katanya MH Ainun Najib. Jadi seperti itu. Itu kita bicara walillahi masriki wal maghribi. Sehingga bicara eksistensi Allah itu ya. Nah, nanti kita bicara kiblat itu ya bicara kiblat, tidak ada hubungannya dengan, mungkin agak jauh dengan menjelaskan eksistensi Allah ya. Karena kaitannya ya bisa dikaitkan ke sana, tapi ya, sudah agak jauh gitu. Peralihan kiblat itu. Jadi kalau kita bicara, kemudian kita bicara kepada bagaimana kita merasa kehadiran Allah di dalam tubuh kita. Benarkah kita mengerti bahwa Allah itu memang hadir di dalam setiap, kalau kita bicara zatnya nanti repot kita. Tetapi kalau kita bicara kekuasaannya, maka dimanapun kalian menghadap, di sana ada kekuasaan Allah. Di sana ada rahmat Allah. Di sana ada ilmu Allah. Itu bisa dipahami dengan mudah. Tapi kalau kita jelaskan, di mana kamu menghadap, di sana ada Allah, repot kita, nggak paham. Ya. Umpamanya kita ke kebun binatang, jadi ya sana ada kekuasaan Allah, ada ciptaan Allah, kebun binatang beragam-ragam itu ada ciptaan Allah yang indah-indah ke kebun binatang. Ya. Bisa dipahami dengan mudah gitu. Begitu juga kalau kita umpamanya sedang kena musibah atau apa. Ya kita harus sadar bahwa manusia itu lemah. Yang bisa menyembuhkan, membereskan musibah itu Allah. Gitu. Kekuasaan Allah. Dengan tangan-tangan Allah melalui perantaranya. Maka itu musibah itu akan bisa teratasi. Ya. Kita bisa bergerak, kita bisa melihat. Itu karena Allah memberi penglihatan kepada kita. Makanya di sifat 20 itu ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat ma'ani dan sebagainya. Sifat nafsiyah itu sifat yang memang khusus untuk Allah. Wujud. Allah itu ada. Gitu. Kita tidak terikat waktu. Sejak dulu enggak ada permulaan, sampai akhir enggak ada akhirnya, wujud kita bako. Mukhalafatul liwadisi, jadi enggak sama dengan yang baru. Itu sifat nafsi ya. Dan mandiri Allah itu, qiyamu binafsi. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu tembus kepada kita. Sifatnya tembus kepada kita. Allah Maha melihat, kita juga diberi penglihatan. Kita diberi penglihatan itu karena Allah Maha melihat gitu. Tembus kepada kita, kita diberi penglihatan. Allah Maha mendengar, kita juga bisa mendengar. Pendengaran kita itu diberi oleh Allah. Kan dia kata, tidak diberi ya kita tidak bisa mendengar. Itu istilah sifat ma'ani atau apa gitu ya. Nanti kita perdalam sifat 20 gitu. Ya. Jadi bicara eksistensi Allah itu kayak begitu. Jadi kita harus tahu gitu. Harus merasa kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun.
Tapi yang kita rasakan itu bukan zatnya, tetapi kekuasaannya dan sebagainya. Sehingga ayat-ayat yang ada di Quran itu mudah dipahami gitu. Jadi kita bicara nilai, bukan bicara zat ya. Nah itu, katakanlah la ilaha illallah. Bagaimana sih kita mau maknai la ilaha illallah? Orang mau maknai tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya itu benar, tapi itu tingkat yang rendah. Ada lagi nanti tidak ada pembina hidup kecuali Allah. Ya itu sudah mulai agak bagus. Tapi ada orang lagi yang mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Gak ono, sing ono kecuali Allah. Yang betul-betul ada itu Allah. Kita ini keberadaannya hanya majasi aja. Kayak hologram gitu sebenarnya kita itu. Ya kapan saja bisa habis keberadaan kita. Hanya Allah yang ada betul-betul eksis itu Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Seperti makanya apapun itu harus berangkat dari judul dulu sehingga penjelasan ke bawahnya itu enak gitu ya. Aku wis nyongko iki jane kok iki. Iki blayune nanti. Ya. Nah, inilah mungkin sedikit ya yang bisa sampaikan. Jadi kalau nanti kita bicara ke depan itu harus fokus, jangan kita kemarin nanti bicara gulul itu udah bagus ya, fokus kepada gulul itu aja. Kemudian kemudian Pak Abadi bicara kehidupan terlalu luas judulnya Pak Abadi, bicara kebahagiaan atau bicara kehidupan, sehingga anak terlalu luas juga materinya akhirnya menabrak ke sana kemari. Nah itu semoga bisa dipahami ya, kita bicara eksistensi Allah. Ini sebenarnya berat sebenarnya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya dan tambahannya terhadap tema pada pertemuan hari ini.